besar DPP yang berkumpul pada pagi hari ini, siang hari ini, Mas Ahaye dan semuanya. Tadi saya sampaikan, saya merasa sangat terhormat ketika kita merencanakan sebuah silaturahmi, kita akan berdiskusi. Saya membayangkan berjumpa dengan beberapa pengurus. Ternyata beberapanya Demokrat itu luar biasa. Luar biasa. Semoga begitu hangat sambutannya. Insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama ke depan. Bahwa keinginan untuk jalan bersama itu bukan keinginan dari puncak. Keinginan jalan bersama adalah keinginan yang bergerak dari seluruh arah. Kita menginginkan Indonesia yang terus-menerus memperbaiki. Setiap fase kita terus melakukan perbaikan. Dan kita ingat bagaimana dalam perjalanan pemerintahan ketika demokrasi dijaga, ketika institusi ditegakkan, ketika transparansi, good governance dipertahankan. Kami melihat Mas Ahaye meneruskan tradisi itu yang dibangun di masa Pak SBY ketika Partai Demokrat pada waktu itu menjadi partai yang memberikan peran dominan. Kita ingin agar tradisi itu terus terjaga. Tradisi menjaga demokrasi, menjaga sportivitas, menjaga kesetaraan di dalam semua aspek. Dan itu juga yang kita banyak bahas selama ini. Jadi dalam diskusi kita ingin berbicara tentang bagaimana ada keberlanjutan atas apapun yang sudah dikerjakan, tapi juga kita harus melakukan perubahan untuk kebaikan bagi semuanya. Dan ini tadi disampaikan, tidak mungkin dikerjakan sendirian. Tidak mungkin dikerjakan sendirian. Ini harus dikerjakan, bukan satu orang, bukan dua orang, bukan lima orang, bukan sepuluh orang. Ini perlu dikerjakan berjuta-juta orang secara bersama-sama. Karena itulah silaturahmi pada pagi hari ini bukanlah sebuah akhir. Ini insya Allah menjadi awalan baru. Awalan baru. Tapi juga ini bukan hal yang baru. Karena seperti disampaikan, kita berinteraksi sudah amat panjang. Ketika Mas Ahaye masih berada di tugas TNI, saya berada di kampus, kita sudah berinteraksi. Begitu juga dengan begitu banyak teman-teman di jajaran kepengurusan Partai Demokrat. Kita berinteraksi panjang, tapi justru karena interaksi panjang itu terbangun intimasi, terbangun trust. Ketika ada kepercayaan, ada kedekatan, maka perjalanan panjang bisa kita lewati bersama-sama. Nah, sekarang kita, saya sampaikan tadi, memulai awalan baru. Bukan baru, ini awalan yang baru. Karena kita sudah berjalan selama ini bersama-sama, insya Allah dengan obrolan yang kita sudah lakukan tadi, insya Allah nanti kita akan ada kelanjutannya, dan harapannya kelanjutannya itu akan membuat arah untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik ke depan. Kita semua sedang dalam percakapan apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem. Sekarang kita berbicara juga dengan teman-teman di Demokrat. Insya Allah nanti percakapan juga meluas dengan PKS, yang mudah-mudahan nanti membangun sebuah aliran baru di dalam kita membangun Indonesia yang lebih baik. Percakapan ini semua bagian dari tanggung jawab kita. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan kita semua ingin menjalankan amanat ini, apapun amanat yang diembankan, dengan sebaik-baiknya. Saya ingin sampaikan sekali lagi, Mas Ahaye yang saya hormati dan seluruh keluarga besar DPP Demokrat. Kami, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi. Sebuah awalan baru yang amat mengesankan. Insya Allah ini benar-benar memperkuat ikatan silaturahmi kita, memperkuat komitmen bersama kita, memperkuat ikhtiar kita untuk kita bisa bersama-sama membuat Indonesia kita menjadi lebih baik. Terima kasih, demikian bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.